partisipasi di acara ini dan juga kita bisa saling menjaga persaudaraan. Nambah-nambah dulu. Pak Wahyu. Ada enggak Pak Wahyu? Kalau enggak ada Pak Romli. Pak Wahyu enten? Ada Pak Wahyu? Enggak ada Pak Romli. Enggak ada. Oke. Perwakilan dari ketua kelompok Cubatski. Pak Amin. Pak Amin untuk baik ini. Pak Amin. Juara 3 Pak Jagger. Bandung Gede Kedu nomor 9. Nomor 9. Pak Jagger. Baik, kita tanyakan kembali. Jangan memandang isi amplopnya, namun pandanglah bahwa kita bisa istilahnya saling dukung dan juga bisa meningkatkan produktivitas perkambingnya. Pak Suwir, suara 2, Nabian nomor 15. Dan juga disampaikan, ini adalah awal dari lomba. Mungkin bisa untuk tahun ke depan kita bisa menambahkan domba-domba yang lebih canggih lagi, lebih api-api menang, lebih jeger-jeger menang. Untuk selanjutnya kategori juara remaja jantan, Bapak Sangit Telilir. Bapak Sangit Telilir. Iya. Juara tiga. Taruna Tani nomor 14. Nomor 14. Pak Romli. Dewasa jantan, penyerahan hadiah langsung akan di
diberikan oleh Pak Kepala Desa Trier. Buat di. Baik, dimohon kepada panitia untuk memegang kambing juara 1, 2, 3 ini di kelas ekstrim ya. Bersama ini teman-teman puncaknya dari festival ini, bersama pemilik terdapat 3 ekor juara domba-domba super mantul. Panitia dan juara 2, 3 1, 2, 3 ya Pak, kalau baik, Yono bagi juara 1, 2, 3 juga ikut di foto ini bag rotor rekan tahanan festival domba lomba. Iya singar, kamu jarah, kenapa tahu? Juara 1 Bapak Jeger dari Bandung ini dengan nomor 35 juara 1, juara 2 Bapak Estari Ikut Bandari dengan nomor 50, untuk juara 3 Bapak Boleh dari Ibu Tido dengan nilai 46. Dan juga kami sudah kembali bagi para peserta lomba. Nah, ini awal perkelahian diadakan di desa Kelir dan Ubin, nanti bisa kita adakan di mana juga festival domba lomba. Jangan kita pandang isi dia. Namun kita pandanglah kita bahwa dia Ya teman-teman, dengan di berakhirnya untuk di kelas ini penerimaan sertifikat dan sedikit hadiah buat para pemenang di kelas jantan ini, dengan begitu pula berakhir pula untuk festival domba lokal yang diadakan di Desa Trilir, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Oke, jangan lupa dukung selalu channel, like, share, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.